dengan hari ini dengan suatu bab yang sangat-sangat penting, ya, dan sangat kita sering kali temui problem-problem di praksis. Kalau kita bicara tentang defisiensi sindrom, maka bahan apa yang kita diskusikan itu adalah kuantitas problem dari beberapa zat vital tubuh, yaitu pertama G dan blood, yang kedua G dan J satu grup ini, dan yang berikutnya adalah yin yang. Kita sudah selesaikan yin, nanti hari ini kita tutup dengan yang dan jing. Ini satu grup yang lain, ya. Kenapa kok saya bagi menjadi dua grup ini? Karena qi dan blood dan jin yi ini chang fu sistem yang bertanggung jawab untuk memproduksi dan di fisiologi produksi daripada qi, blood dan jin yi adalah spleen. Ya, sehingga setiap kuantitas problem dari qi, blood dan jin yi, jalan masuk kita itu adalah spleen. Ya. Sedangkan yin yang dan jing ini jalan masuk kita adalah qi, ya. Dok, kalau yang untuk kering itu yang jinji terapi ya, tonify jinji ya, dok. Yin dan jinji, yin dan jinji, ya. Yin. Oke. Okay. Mata keringnya Pak Kiki. Jinji dan yin, jinji dan yin. Ya. Jinji dan yin. Dan liver blood. Oke, saya tulisin mata kering. Tuh. Lung yin deficiency-nya perlu nggak, dok? Apa? Lung yin deficiency. Kan dia ada batuk. Oke, okay, oke. Okay. Batuk kering tanpa flem. Mm-hmm.